Kamera rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan buat tutorial cara merestart ulang HP Samsung. Di sini saya menggunakan HP Samsung Galaxy A03 Core. Ini karena saya mau menjual HP-nya. Ini kan aplikasinya udah banyak. Jadi saya restart ulang HP-nya agar HP-nya kayak baru lagi. Oke, langsung saja tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya hitung mulai dari 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, pertama-tama matikan HP-nya dulu. Setelah HP-nya dimatikan, tekan tombol power, terus tekan juga tombol yang buat besarin volume. Ditekan secara bersamaan. Ditekan yang lama, teman-teman. Kalau udah muncul seperti ini, kalian arahin ke bawah, ke Wipe Data atau Factory Reset. Nah, ini kan nggak bisa disentuh layarnya. Agar bisa ke bawah, kalian bisa klik tombol yang buat ngecilin volume. Terus OK-nya pakai tombol power. Pilih yang paling bawah, Factory Data Reset. Klik tombol untuk ngecilin volume agar ke bawah. OK, klik tombol power. Habis itu pilih yang paling atas, Reboot System Now. Klik tombol power. Ditunggu teman-teman, ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Kalau udah muncul seperti ini, kalian klik mulai. Yang paling bawah ini jangan lupa di checklist, klik berikut. Terus kalian tinggal lewat-lewati aja atau ikut-ikuti aja. Oke, selesai teman-teman. Jadi HP kita kayak baru lagi dan tidak lemot. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.